aja iki sing seger-seger ngene iki lho. Lah ya iki sak barakan saangkatan karo aku. Ukuran iki lho, iki sak leteng lho nek karo aku. Letengmu Mbah Pawiro karo kowe. Kece kok ya saka pasuryan saka fisik kowe wis iso didelok. Eh, wingi. Mana yang masih kenceng dan udah yang kayak mantel itu mana? Ora iso. Ngece ngene iki semangat tinggi. Makane Mas, kulit iso disekeliko ben kenceng ngono lho. Aku wingi operasi plastik kowe. Aku tak terus tak balik kene. Lho kan ditarik ngono to. Heeh. Wah, ditarik irungku ki pindah ning cengel. Ngupadu pindahne. Ditarik tok, coba dibuka tomine Mas. Ya ora. Melumpuk neng kene kabeh. Ya udelku dadi ning kene juk. Kok ana bathok kok tekan kene. Ora yo. Ora Mas. Ning kan Agustusan to. Aku tuh pengen desone kucing anak dhewe iki ben gayong ki ora mek antar desa. Wingi aku ndelok lomba. Kuwi Agustusan. Hoo Mas, itu tidak hanya antar desa, antar provinsi tapi antar negara, coy. Berarti dengan anu apa hari kemerdekaan Indonesia ini seluruh dunia juga dunia ini ikut serta. Lomba apa ini? Kui lomba memanah guayang tenan Mas, pesertane saka negara. Guayang niku ora pencelaan kuwi. Maksudnya excited, seneng ngono lho. Saka negara ndi? Negara ndi? Kuwi sing pertama iki saka negara Rusia. Wampuh banget. Wampuhe nggon apa? Manah burung elang lho Mas. Burung elang iki diborke. Sing wong Rusia kuwi mek garek narik pisan kuwi. Buat. Langsung blek Mas, elange langsung ngono. Matek Mas. Ning kalah ampuh karo sing peserta keloro. Kok diwi? Saka Thailand. Wah, swatika. Neng ta ton ton tang tong. Neng nang nang ting. Wah, sing keloro Mas. Burung. Burunge burung gagak. Gagak ireng e. Burung gagak ireng. Terbang, bus. Bus, langsung mak. Wah, sing siji mripate ditutup, Mas. Mana ki sekali jebrak dus. Langsung blok. Buat. Wes, mati. Tepuk tangan luar biasa. Sing ketiga nanti. Sing ketiga Jepang ning ora manah kuwi, Mas. Piye? Nganggo pedang dengan mata tertutup. Wah, edan rawe. Burunge burung hantu. Wah, elok ra. Ra ketok no. Ketok wong kaya jenengan ki, Mas. Hantu ya ora ketok terus. Ning kuwi beto nganggo pedang. Dengan mata tertutup. Terpotong kecil-kecil, Mas. Welok tekan luar negeri, Cak. Keren. Pemenangnya? Pemenangnya lali aku nang paling di antara 3 peserta kuwi aku mek ndelok hari pertama. Kuwi mek hari pertama, hari kedua iki. Pemenangnya ternyata Indonesia. Indonesia lebih unggul dari mereka. Kok dek unggul? Kowe ngerti? Senjatane Indonesia. Senjatane apa, Mas? Kuwi sing didaulat ning kono kuwi wong saka Jogja. Lah iya, senjatane apa? Kabeh pedang panah. Ora. Bedil. Keris. Kok sing liyane bedil karo pedang kuwi keris iki? Lho keris, bukan burung yang mau di apa? Burung. Bukan burung. Apa? Mas? Nyamuk. Nyamuk. Nyamuk diculke. Cul. Wing. Sit. Nyamuke tetep wing. Tak kira ki ngopo, Mas? Loh, tapi beda. Terbangnya yang tadi wing terbang lancar. Lah saiki bareng wis kena kresit ngene. Terbange wing kek. Mergane kenapa, Mas? Nyamuk ini ditetaki karo keris. Wah, juara. Juara nyamuk iso ditetaki kok piye? Jebul Indonesia juara nek. Juara dong. Tapi jangan ditiru ya, Dek ya. Kaya ngono ki mbok sing nalar-nalar wae, ya dhewe ki lombane ning sing ringan. Halo, apa-apa. Piye? Dek, kamu pernah jalan dengan orang yang lebih tidak tua? Jelas? Oh, kamu ya pernah sering. Pernah. Ih, gaya banget. Ya, kaya, Bang. Iya, pernah sering. Biasa aja. Melaku karo wong ra jelas kok. Iya benar. Namanya siapa sih? Nama siapa? Rara. Oh, Rara. Pernah jalan dengan orang yang
kurang jelas gitu. Kurang jelasnya bagaimana? Hmm, iya. Jelas. Penuh PHP pernah? Ada. Oh ya, jangan ya Dik. Ya. Jangan ya Dik. Ya. Orang ngono kuwi Mas carane iki ngene iki lho Mas, nek arep ngerayu tuh. Gini lho caranya. Mas, yo. Namanya siapa? Yoga. Yoga? Iya. Aku tahu kodamu lho. Kodamu itu pasti Rahwono ya? Kok bisa? Iya, soalnya cintamu itu tulus buat aku. Aku tahu kodamu. Apa? Rinil kodamnya? Apa? Bekicot. Orang-orang kamu selalu licin. Aku tahu kodamu apa, Mas? Apa? Tawon dasireng. Gue tahu dasireng apa? Soalnya hawanya kok mek pengen mentuk. Kamu capek berdiri ya? Enggak. Jangan ya, Dik. Ya. Nah, ini kamu penghasilan apa pengeluaran setiap bulan kira-kira berapa? Aku. Nah, 20 juta. 20 juta no. 20 juta? Iya no. Modar ya, Dik. Kabeh-kabeh ya, Dik ya. Mas, ini yang lebih penting aku diprotes karo warga Kucingan. Ngopo ya? Loh Mas, piye toh dirimu kan piye? Katanya kita suruh ngambil iuran, tapi kan iurannya terlalu banyak, maksud 150 per kakak. Kalau tahun kemarin kan cuma 50. Cuma 50, Mas. Sekarang 150 ini sudah mandat. Awake dhewe kari nindake. Tapi jarane Caca aku dikira korupsi karo jenengan, Mas. Iki jarane arep dibidono pati lho, nek misalnya kita tuh tetap memaksa 150. Lah lah dadi bendara pisane ama menyowo. Dianggap korupsi ya ben rapopo. Wis toh pisan pindho diarani korupsi rapopo sisa lagi jelek dewi. Lho ya gak bisa loh Mas. Lah biasa nih kamu tuh. Uang orang itu menghina orang lain, merendahkan orang ya ben wae. Paling sedino orang dino. Tenang wae. 150. Esok gulai kowe. Orang ketemu. Dek, marah-marah ya? Marah. Jangan ya, Dek, ya. Ngapain aku manusia? Biasa orang untuk marah. Jangan ya, Weruk, ya. Bukannya aku mau nuntut, enggak. Loh, nuntut cuman siapa? Nuntut. Ya, nuntut kalian, toh. Loh, kan tapi budak belum lunas, baru 50. Sebelum. Kurang 100. Makanya. Mergo kurang kuwi aku nuntut. Lho, kepiye to kurang nuntut? Kudune kita. Kudune awakku no. Karena apa aku enggak mampu. Aku kan janda. Janda enggak punya suami. Janda. Kan saiki iso pinjol kok, Bude. Jenengan pinjol terus dinggo mbayar iki. Oh, wis ape-ape kok dipinjol. Dipinjol ya ngene-ngene. Maksudnya pinjam-pinjam ngonten iku lho. Ndak. Aku langsung boyo ngono kuwi. Ora seneng. Ngene wae. Aku ki warga Kucingan. Sing mesine melu ngeramekke hari proklamasi. Iya, harus. Ayo, neng nek kowe lek njaluk iuran dur ngantek pira mas 150. 150 nek taun wingi ning 50, saiki 150. Saiki sukarela. Harus dibayar. Aku ki min murid ijen. Dodol tempe wae arang-arang payu. Dur aku tempe ne gak payu. Ora payu. Jangan ya, Dik, ya. Iki tenan, aku kabotan. Nek perlu, aku tak pindah saka kene. Dites sing wis masuk, tak jaluk. Jenengan arep pindah ning ndi? Ayo sak gon-gone. Wong sing kono wis digusur kok. Sing petringin wis diketok. Ora sama aku demet, lho. Ya kan budhe iso nganu to, dodol anggon-anggon, jarike wong yo duwe akeh. Jare yo ape mung nganggo sing ana wae iki sing apik. Lho iki sing didol. Alah kemayu. Oh kaya si api-api kok kae. Justru kowe ben ketok apik. Ayo. Saiki ming ngono wae. Ora sanggo rame-rame. Kan wong Kucingan ming aku dhewe sing njaluk. Kene garane bari dite. Lho, semua warga diwajibkan. Engko nek kene dok seneng-seneng, aku tak ora melu seneng. Niki sing nganggarke niki senes kula oleh Mas Dalisio lho, niki dari pusat langsung. Pusat pengairan. Sak, eh? Kok pusat. Nah, betul menek. Nek ora ngopo kok ora tak rembug.
nek warga tak bot-boti 150 iuran kanggo proklamasi kabotan ora mampu. Kok kabotan niki wajib? Wah, wajib iki ora sakmono. Satu wajibe pinten Budhe, nek wajib niku pinten? 50. 50 ki wis abot lho. Lah kene kon sukarela. Ana tetembungane susu tante. Apa kuwi? Sumbangan sukarela tanpa tekanan. Nek iki ya tekanan. Wong kudu satu susu jaran nek iki. Nek jenengan sumbangan sukarela nek janjane ngarani. Nek jenengan ajeng protes niku ampun kalih den kula. Ora protes. Kula memang wong siji. Ora protes. Neng aku njaluk siji, nek iso aku digawe keringanan. Neng nek ora iso tak tarik kembali. Aku tak metu saka warga. Ngeten mawon tak korting 10.000 mawon. Wis 10.000 aku sampe. 10.000 rung entuk saka nggone kok. Niki nek ngene. Dolan. Kan warten gene Pak Lurah. Lapor kali Pak Giman. Oh, lapor kali Pak Lurah Giman. Sing penting awake dhewe. Nggih. Nek kok sing ngomong kowe ya Lurah. Ya, nggih. Lapor rene Pak. Thank you.